alasan saya bersepeda juga sebenarnya bukan karena tadi saya bilang di awal demi mengurangi emisi ya, environment. Sebenarnya kalau jujur saya sebenarnya nggak terlalu, I don't really concern about that, karena buat saya ke alasan saya bersepeda karena saya suka sepeda. Sesimpel itu. Nama saya Yogi, saya seorang dokter residen di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan saya adalah penggiat bike to work. Rutinitas bike to work saya awali dengan pagi hari. Saya berangkat dari rumah itu jam 5, kemudian dari rumah itu saya tidak langsung ke kantor dulu, tapi muter dulu ya, biasanya lewatin Dalkot supaya nyari kilometer lah biar agak jauh. Setelah itu setelah muter baru saya ke kantor. Di kantor kemudian saya beraktivitas sore atau malam, baru setelah selesai aktivitas di rumah sakit itu saya pulang. Nah, pulang itu jalurnya langsung lurus ke arah rumah. Sehari itu bisa sekitar 40-an kilometer, dan itu saya lakukan rutin setiap hari, 5 hari dalam seminggu. Jadi bike to work itu sudah jadi solusi buat saya. Pertama, karena memang rumah saya jaraknya dengan kantor itu bisa dijangkau dengan sepeda. Bolak-balik itu sebenarnya 16 km. Cuma tadi yang seperti saya sebutkan, waktu berangkat saya tuh mutar dulu biar agak jauh, tapi kalau jaraknya sebenarnya dekat, 8 kilo berangkat, 8 kilo pulang. Nah, yang kedua, saya memang suka sepeda, jadi memang saya setiap hari itu sepeda itu buat saya suatu kesenangan ya. Dan yang berikutnya adalah ya, saya jadi nggak usah khawatir macet, saya nggak usah khawatir di kantor itu saya parkirnya sulit ya, jadi saya nggak usah khawatir cari tempat parkir karena ada parkir khusus untuk sepeda di sana. Kemudian juga ya tidak menyumbang emisi, polusi lah istilahnya begitu ya. Sehingga dengan kayak gitu saya lebih dengan sepeda juga saya juga lebih senang, lebih membantu performa saya saat bekerja. Saya dulu nggak suka olahraga sebenarnya ya, waktu itu saya badannya juga overweight ya, sangat tidak fit, nggak suka olahraga, saya nggak suka, nggak enak olahraga, itu nggak enak buat saya. Namun ada saat saya masih menjadi seorang koasisten ya, dokter muda itu, saya di salah satu visite pasien pagi-pagi oleh seorang profesor bernama Profesor Hendro, yaitu beliau waktu itu mengunjungi salah satu pasien di lantai 5 menggunakan tangga, dan saya tidak bisa mengejar gitu ya. Untuk seorang saya yang masih di early 20 usianya gitu, tidak bisa mengejar seorang profesor yang usianya jauh lebih tua, saya saat itu sangat terpukul. Bagaimana kalau saya nanti di usia beliau gitu, masa pasti lebih lemah lagi, kalah masa naik tangga dengan seorang yang udah tua gitu. Sehingga saat itu saya terdorong untuk nggak bener nih gitu, harus coba olahraga. Dimulai waktu itu dengan lari, cuma karena memang berat saya masih overweight jadi sakit kakinya ya, lari 1 kilo pulang karena udah pincang. Saya coba cari yang olahraga lain ya, ketemu sepeda, ternyata menyenangkan gitu, dan saya coba rutinkan. Akhirnya ternyata loh kok baju longgar gitu, jadi dan baju longgar, ternyata saya lebih kurus gitu. Nah itu bonus ya buat saya, dan
Ternyata juga setelah itu performa saya di situ juga di selama saya bekerja sebagai dokter muda juga semakin membaik karena ya stamina saya meningkat, berat badan saya turun, ya itu menjadi dan itu membuat saya jadi ketagihan untuk bersepeda karena ada faktor lain yang ternyata yaitu yang membuat saya senang. Dulu berat badan saya 88 kg, tinggi saya 178 ya, jadi udah masuk kategori overweight. Kalau sekarang berat saya 75 kg. Semenjak berat badan saya lebih turun dan saya juga merasa lebih fit, saya ingin mencoba sesuatu yang baru ya, mencoba tantangan misalnya. Jadi saat itu kebetulan karena saya menjalani koasisten atau dokter muda di rumah sakit di Bandung, jadi rutenya ya rute yang langganan anak Bandung, anak-anak sepeda Bandung, yaitu rute menuju Lembang. Ya tapi memang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi saya nggak kuat. Pertama kali nyoba saya nggak nyampe ke situ. Saya cuma sampai di satu titik, nggak kuat turun. Ya saya coba beberapa kali, saya rutin ya, saya coba bisa 3-4 kali dalam seminggu. Kemudian lama-lama naik, titiknya sampai naik sampai ke entah Terminal Ledeng, kemudian naik lagi sampai belokan di Lembang atau sampai ke persimpangan Observatorium Bosya. Pokoknya nyicil, titiknya makin lama makin naik sampai akhirnya saya berhasil sampai ke Lembang. Dan setelah sampai Lembang saya coba challenge baru lagi, bisa nggak sampai ke Tangkuban Perahu. Itu butuh waktu lagi karena ternyata di Tangkuban Perahu tanjakannya lebih terjal sehingga saya butuh waktu lebih lama. Ketika akhirnya saya bisa sampai ke pintu di gerbang masuk Tangkuban Perahu, saya coba lagi, bisa nggak sampai ke Kawah Ratu. Nah saya coba lagi dan itu akhirnya setelah beberapa lama nyampe ke Kawah Ratu. Tapi memang itu butuh lumayan progresnya ya, nggak bisa langsung nyampe ke sana. Saya kalau saya ingat ngebayangin dulu naik sedikit aja sampai ke atas itu udah ngos-ngosan, terus nggak kuat pulang tuh, kemudian akhirnya bisa sampai ke kawah di Tangkuban Perahu tuh ternyata dengan rutinitas yang dengan konsistensi yang rutin itu kita bisa capai progresnya kelihatan. Dan itu buat saya menjadi salah satu momen tertinggi saya untuk bersepeda, sehingga ketika kemudian saya pindah ke Jakarta, saya tetap lanjutin sepeda di Jakarta. Walaupun memang environmentnya berbeda, kalau di Bandung itu hobinya nanjak, kalau di sepeda di Jakarta ya hobinya ya di jalanan datar gitu. Di Jakarta kebetulan juga ada teman saya yang penggiat bike to work, cycling enthusiast dan bahkan coach bersepeda, panggilnya Coach Kaidir atau Idir. Pengalaman saya bike to work sekarang di Jakarta udah oke banget. Apalagi kalau di compare sama waktu saya mulai dulu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu saya udah mulai bike to work. Sekarang itu infrastruktur jalanannya sudah banyak yang di tengah-tengah kota khususnya, sudah banyak yang menggunakan jalur sepeda. Ada jalur sepeda terbuka, ada jalur sepeda yang sudah terproteksi. Sepeda juga kalau kita pakai untuk bike to work itu bisa ngemat banyak waktu, karena sepeda itu banyak triknya. Kita bisa menggunakan JPO untuk nyebrang, kemudian kita bisa bersepeda di trotoar Sudirman yang lebar dan memang juga diperbolehkan untuk bersepeda di sana gitu. Jadi banyak-banyak hal yang bisa digunakan oleh orang yang memang suka bike to work untuk membuat perjalanannya jadi lebih menyenangkan dan jadi lebih cepat. Gitu. Selain bike to work, juga tentunya teman-teman bisa menggunakan sepeda ini buat aktiviti lainnya, misalnya bike to school kalau yang masih sekolah, bike to kampus untuk yang lagi kuliah gitu. Atau memang yang memang kegiatannya sehari-hari, misalnya kita mau kunjungan ke rumah teman atau ke rumah saudara, kalau cuma sendiri ya kita bisa naik sepeda, nggak perlu naik kendaraan. Atau misalnya untuk belanja ke tukang cukur gitu, nggak terlalu jauh, kita bisa menggunakan sepeda juga. Jadi nanti konsepnya tidak hanya bike to work aja, tetapi bike commuting. Jadi mengalihkan transportasi yang biasanya menggunakan kendaraan bermotor dengan sepeda itu, jadi kita bisa juga turut serta dalam menurunkan emisi bahan bakar ya secara global dan mungkin menurunkan juga efek dari global warming ya sebagai
orang yang memang sudah suka sepedaan. Jadi ada kontribusi kita di dalam society. Sejak saya berada di Jakarta, ya, komunitas sepeda di sini gayanya berbeda dengan yang di Bandung ya. Kalau di sini kan karena jalannya datar sehingga orang cari posisi aerodinamis saya bersepeda dengan posisi yang semakin agresif, dan saya pun jadinya kebawa. Gimana caranya supaya bisa kencang cari posisi aero? Jadinya tidak hanya di saat saya bersepeda untuk olahraga, tapi saat saya back to work pun dengan membawa beban ransel di belakang saat back to work, ya saya kadang-kadang menggunakan posisi tersebut. Ya, jadi sehingga leher saya tuh mendongak begini, ya. Jadi posisi badan nunduk, lehernya begini gitu kan. Nah itu sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya, tapi saat saya sampai di rumah sakit, ya, saya kan sebagai seorang residen bedah ya, saat saya operasi berjam-jam di atas meja operasi, buat saya yang tinggi, sehingga posisi leher saya tuh harus begini. Dan ternyata dengan melakukan posisi leher yang ekstrim, mendongak dan menunduk setiap hari begitu diulang-ulang, ternyata dalam jangka panjang tuh ada efek sampingnya buat saya. Saya mengalami HNP, cervical herniated nucleus pulposus, yaitu bahasa medisnya. Kalau bahasa umumnya kita bilang saraf kejepit, di mana saat ini bantalan di salah satu ruas tulang belakang itu dia membonjol kemudian menekan ke arah saraf, sehingga mengakibatkan saat awalnya diawali dengan rasa pegal saja saat bangun tidur, kemudian tapi saat saya kemudian bersepeda itu kayak kesetrum menjalar dari sini sampai ke sini, dan itu rasanya sakit luar biasa. Saya berangkat sepeda, berangkat kerja dan pulang itu sepanjang goes itu kesetrum terus di sini, dan itu menderita sekali. Dan setelah diperiksa ternyata memang ada saraf terjepit. Dan itu saya sangat terpukul karena saya cinta sepeda, saya cinta goes, dan saya nggak bisa saat itu lakukan karena cedera di saraf terjepit itu, dan saya harus untuk sementara diminta untuk berhenti bersepeda. Ya, itu saya sangat terpukul. Ya, saya coba-coba cari dengan ada enggak ya, dengan cari sepeda yang posisinya entah lebih tegak, entah sepeda city bike atau apa. Namun ternyata memang sulit ya untuk mencari sepeda yang seperti itu, karena rata-rata dengan apalagi badan saya agak tinggi, dan sehingga walaupun sepeda city bike itu yang di sini kan memang rata-rata satu ukuran, jadi buat saya kekecilan, akibatnya badan saya juga tetap aja agak menunduk dan kena begitu saya mendongak sedikit langsung jeret gitu, sakit, akhirnya saya nggak bisa. Dan ya, namanya saya berada di lingkungan dokter ya, kemudian saya mencoba cari konsultasi dengan teman-teman saya. Saat itu saya dianjurkan untuk menjalani rehabilitasi medik fisioterapi. Setelah itu saya menjalani fisioterapi selama 3,5 bulan, dan dalam perjalanannya menjalani fisioterapi itu nyeri menjalar yang saya alami itu awalnya perlahan-lahan mulai berkurang sampai akhirnya hilang sama sekali, hilang sama sekali, nggak berbekas ya. Dan sehingga saat itu saya sudah diperbolehkan lagi untuk kembali mulai pelan-pelan bersepeda. Tapi ya namanya 3,5 bulan gak goes ya, jadi semua stamina yang dulu saya tabung, bahkan beberapa bulan sebelum saya cedera itu saya baru finish Audax 300 itu di Bekasi itu, ya mulai sepeda lagi ya udah hilang, kayak baru mulai dari nol gitu. Ya gak dari nol banget lah, tapi jauh dibanding yang dulu, bahkan 3,5 bulan lalu itu dropnya jauh terasa. Sembari saya mulai bersepeda lagi, ya, mulai membangun fitness lagi, fitnessnya saya lagi, saya sambil evaluasi juga. Ya, kalau selama ini posisi berkendara saya di sepeda itu baik saat olahraga dengan sepeda yang pertama dan atau back to work dengan sepeda yang satu lagi, mungkin terlalu agresif. Ya, karena tadi
leher terlalu mendongak, dan ketika saya di rumah sakit saya melakukan pembedahan, operasi bedah itu, leher saya terlalu nunduk. Jadi dua posisi ekstrim itu yang membuat saya mungkin mengalami cedera. Dan bagaimana saya supaya tidak, jangan sampai terulang lagi cederanya, jadi saya melakukan adjustment di sepeda maupun saya di operasi, di saya bekerja ya. Jadi sepeda itu misalnya stem sepeda tadinya itu panjang ya 120 cm, saya balikin ke standar 90 ya, itu di sepeda saya yang buat olahraga. Yang untuk, sedangkan untuk yang sepeda yang untuk back to work, spesernya saya naikin ya, kebetulan memang masih ada sisanya, jadi saya naikin sampai mentok ke atas. Kemudian untuk ransel yang saya bawa juga ya, saya bawaan saya juga saya kurangin begitu. Untungnya adjustment yang saya lakukan di atas sepeda maupun saya bekerja itu ternyata berbuah hasil ya. Selama ini udah hampir setahun nih dari saya mulai bersepeda lagi, itu belum pernah ada keluhan. Sampai sekarang saya udah mulai rutin sepeda hampir tiap hari, itu nggak pernah ada lagi muncul keluhan yang dulu saraf kejepit itu nggak pernah muncul. Kalau untuk bike to work, memang kita bisa saja melakukan fitting dengan profesional bike fitter, atau bisa tanya ke lokal bike shop gitu ya, atau bisa juga tanya ke teman-teman yang lebih ngerti tentang bagaimana fit yang baik gitu ya. Tetapi secara umum biasanya kita akan cari geometri sepeda atau membuat sepeda kita supaya posisinya menjadi lebih upright. Jadi misalnya kalau kita punyanya sepeda road bike gitu ya, sepeda road bike kita mau pakai untuk bike to work. Nah, kita pasti akan adjust sepeda kita untuk jadi lebih nyaman dan lebih upright position. Kalau misalnya kita biasanya posisinya seperti ini, agak menunduk, kemudian backnya agak turun ke bawah. Nah, untuk yang upright nanti posisinya akan naik seperti ini, jadi posisi punggungnya akan cenderung lebih lurus ke atas dan angle-nya akan lebih terbuka gitu ya. Nah, dengan posisi seperti ini tentunya kita bisa melihat jalanan lebih baik, kemudian bisa mengevaluasi traffic dengan lebih baik, dan tujuannya juga untuk safety-nya kita gitu. Dan kemudian juga kita kalau untuk bike to work itu kita nggak perlu apa ya, keringetan. Mungkin kalau pergi ke kantor kita nggak pengen terlalu keringetan, atau pulangnya juga nggak pengen terlalu capek. Jadi kita akan cari bagaimana caranya supaya kita lebih hemat tenaga gitu. Usahakan bagaimana caranya kita bisa set sepeda kita menjadi lebih comfort, lebih nyaman, sehingga kita besoknya juga pagi sepedaan lagi terus-terusan tiap hari, kita bisa maintain kebiasaan itu dengan baik. Selain dengan goes back to work di weekday, ya weekend itu sebenarnya saya ada yang goes olahraga ya, yang benar-benar serius gitu. Tapi itu rata-rata biasanya sendiri ya, atau bareng komunitas dulu ya. Nah, kadang saya tuh satu yang pingin saya ingin itu adalah ajak istri untuk ikut sepeda juga. Cuma waktu itu memang kendalanya dia masih kayak ragu ya, antara mau atau orang antara mau dan enggak gitu kan dengan untuk sepedahan. Sampai ya mungkin karena sering lihat saya sepedahan gitu, dan kebetulan waktu itu ada seorang teman kami berdua itu menjual sepedanya karena mau upgrade lah istilahnya gitu ya, dijual. Terus dia nanya ya, istri saya ngomong ke saya, nih dia jual sepeda nih gitu ya, second katanya, sikat nggak? Sikat aja udah gitu, karena waktu itu memang harganya cukup murah ya, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau buat sepeda pertama lah, nggak harus yang bagus-bagus, nggak harus, yang penting ada sepeda sudah cukup gitu ya saat itu. Jadi, dan itu buat saya sih menyenangkan, karena yang penting ada dulu sepedanya gitu, nanti urusan nanti mau gimana ya nanti gitu. Sekarang ada dulu sepeda, dan kebelilah itu sepeda dari teman kami berdua itu. Ya kemudian ya saya coba ajak pelan-pelan gitu, goesnya juga nggak langsung yang kebut-kebut, enggak. Saya ajak dulu untuk jalan-jalan, keliling ke kota tua atau keliling ke wisata-wisata Jakarta, atau coffee shop, ke kita istilahnya coffee ride atau cafe ride lah ya. Dan itu habis itu saya foto-foto, dan ya, perempuan mah kalau difoto mah seneng sehingga makin lama makin seneng dia sepedahan gitu. Dan akhirnya ya udah deh, rutin kita
beberapa kali dalam weekend itu, dalam sebulan itu kita ada yang dijadwalkan ke gue sekarang. Buat saya sangat menyenangkan sekali karena ya itu kita punya hobi yang sama, ya kita gue bareng, dan itu ternyata efeknya bisa menambah quality time saya bersama istri saya, baik di atas sepeda saat lagi gue bareng maupun saat di rumah, di ya kehidupan hari-harinya kita. Itu yang bikin saya sangat senang karena ya saya suka sepeda, istri saya suka sepeda. Karena saya hampir setiap hari ya sepedahan, baik weekday maupun weekend gitu ya, baik untuk back to work atau baik olahraga sendiri ataupun dengan istri saya, bisa dibilang saya happy terus gitu. Kenapa happy terus? Karena ini orang-orang yang suka olahraga pasti sudah akrab dengan istilah ini, kita bilang endorfin ya. Saat kita berolahraga itu badan memproduksi endorfin. Apa itu endorfin? Endogenous morfin. Jadi morfin yang diproduksi oleh tubuh ya, sehingga itu awalnya sebenarnya untuk mengurangi rasa nyeri apalagi saat stres dari otot ataupun organ tubuh kita saat berolahraga. Namun ternyata efek sampingnya bisa membuat kita lebih happy, dan itu yang membuat saya ketagihan dengan sepedahan. Dan sehingga saya sepeda itu benar-benar memang untuk cari pelampiasan dari stres saya. Pernah sampai, ya ini saya cerita jelek-jeleknya gitu ya, saat saya sedang benar-benar penat gitu ya, saat saya sedang penat, saya butuh pelampiasan. Saya di satu hari di weekday, saya kabur, nggak masuk kerja gitu. Saya blokir semua nomor rekan kerja saya berangkat impulsif aja, gue ke RA, ke Puncak gitu. Bener-bener spontan gitu, langsung gue aja lah, udah daripada pusing gue ke Puncak, nyampe gitu. Tapi begitu sampai di sana memang capek karena kita gak ada persiapan, gak ada carbo loading, gak ada apa. Tapi begitu sampai di Puncak, udah hilang semua si stresnya itu, hilang, penatnya hilang. Itu memang itulah hebatnya endorfin itu. Buat saya, sepeda itu udah jadi bagian dari hidup saya ya, udah bagian dari keseharian saya. Sehingga memang saya nggak bisa nggak sepeda, itu nggak bisa. Saya harus sepeda mau gimana caranya. Karena dengan bersepeda ternyata itu banyak mengubah diri saya dari ya literally secara fisik badan saya ya, lebih kurus, kemudian lebih fit ya, kemudian mengubah perilaku saya ya, mengubah kebiasaan saya. Itu dari tadi saya ngomongnya saya terus ya, tapi memang sebenarnya begini, alasan saya bersepeda juga sebenarnya bukan karena tadi saya bilang di awal demi mengurangi emisi ya, environment. Sebenarnya kalau jujur saya sebenarnya nggak terlalu, I don't really concern about that, karena buat saya ke alasan saya bersepeda karena saya suka sepeda. Sesimpel itu. Ya, saya suka, saya mau goes untuk saya sendiri, dan karena saya cinta sepeda, saya suka kemana-mana dengan sepeda, saya suka efek yang ditimbulkan, kesenangan yang ditimbulkan dari bersepeda, itu membuat saya cinta bersepeda. Apakah orang lain kemudian terinspirasi oleh saya, ya syukurlah gitu. Tapi memang sebenarnya kalau saya mau egois ya, sebenarnya saya nggak terlalu memperhatikan itu gitu. Tapi memang ada, saya anjurkan ya untuk teman-teman ya, cobalah, mulai coba bersepeda. Nggak harus yang gebut-gebutan, nggak. Dengan back to work ya, dengan sepeda yang santai sebagai moda transportasi sehari-hari, itu sangat mengubah kebiasaan kita, sangat mengubah fisik dan mental kita, dan dijamin ya, tidak akan menyesal, karena itu dengan sepeda itu kita happy.